Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha di jilid yang pertama, dan insyaallah kita akan atau masih melanjutkan pelajaran ke-13. Cuma kita akan masuki bagian B dari pelajaran ini. Bagian B dari pelajaran ke-13. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian B, halaman 74 dari kitab ini, maka insyaallah akan kita jelaskan beberapa hal yang mungkin akan kita temui di bagian B di pelajaran 13 ini. Ya. Di pelajaran 13 ini kita akan mulai belajar tentang bentuk jamak dari muannas. Bentuk jamak dari apa? Muannas. Yaitu pertama, dhamir hiya jamaknya adalah hunna. Dhamir hiya jamaknya adalah hunna. Hiya digunakan untuk mufrad muannas. Mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Ghaibah, orang ketiga. Nah, sedangkan hunna digunakan untuk jamak muannas ghaibah. Jadi bedanya cuma dari sisi jumlah. Adapun sama-sama ghaibah, iya, sama-sama ghaibah, sama-sama orang ketiga. Kemudian yang kedua, sama-sama muannas. Bedanya cuma di mana? Ya, mufrad sama jamak. Itu saja bedanya. Ya. Jadi contohnya hunna ikhwati. Apa? Hum ikhwati. Itu kalau misalnya untuk mudzakkar, hum ikhwati. Kalau akhwat, akhwati, hunna akhwati. Jadi pakainya hunna. Jadi kalau misalnya khobarnya adalah muannas yang jamak, maka mubtada'nya kalau ia bentuk dhamir, dia juga muannas yang jamak, orang ketiga. Baik. Kemudian hunna atau ha bagian belakang, ha yang berkedudukan sebagai objek, ha yang berkedudukan sebagai objek. Jadi hiya kalau dia kedudukannya sebagai subjek, tapi kalau dia kedudukannya sebagai objek maka dia ha. Tidak ada yang ini terbuka semuanya. Terlepas juga. Iya. Kalau dia, kalau muannas kedudukan sebagai subjek, maka dia pakai hiya. Ya kan? Tapi kalau dia kedudukannya sebagai objek, maka dia pakainya ha. Sama ini. Dia, sama-sama dia. Ya. Contohnya kalau ini hiya. Hiya misalnya apa? Hiya fil, hiya fil baiti, hiya fil baiti. Nah ini artinya dia, dia seorang, seorang apa? Seorang perempuan. Ya. Tapi kalau misalnya dia sebagai objek,
dia sebagai objek misalnya, ya, nazar tu, saya melihat dia, berarti di sini ha, nazar tu ha, bukan nazar tu hiya, begitu bukan? Tapi dia kalau dia objek maka dia pakainya apa? Ha. Tapi maknanya sama dengan apa? Hiya. Tapi hiya posisinya kalau di mana? Subjek di depan. Tapi kalau dia posisinya sebagai objek di belakang maka dia pakai apa? Pakai ha. Dia sebagai objek atau bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi sebagai objek. Jelas ya insyaallah? Saya melihat. Jadi yang melihat siapa? Saya. Berarti ini pelaku. Ini fa'ilnya. Ya, pelaku. Apa yang dilihat? Dia. Ha, ini yang dilihat. Berarti dia sebagai objek. Maka pakainya hiya. Apa pakainya ha? Kalau misalnya pakai hiya salah. Misalnya nador tu hiya salah. Jelas ya? Ini bentuk apa? Mufrad. Adapun jamaknya untuk hiya adalah hunna. Nah, untuk jadi obyeknya juga sama, hunna juga. Ya, ketika obyek juga sama, hunna. Ya, nadartu hunna. Nadartu hunna. Hunna fil baiti, sama. Sama-sama hunna. Jelas ya? Kalau untuk mufradnya beda. Satu kalau dia subyek hiya, kalau obyek ha. Tapi kalau untuk bentuk jamaknya ketika dia subyek pakai hi, apa? Hunna, kemudian ketika dia objek juga pakai apa? Pakai hunna, jadi sama. Sama, taib. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Sama kalau dia posisinya sebagai posisinya setelah huruf jar atau kedudukannya majrur, sama. Ini juga dipakai. Ini dipakai untuk kedudukan apa mah? Majrur. Misalnya rumahnya, berarti atau pulpennya. Kolamuha. Pulpennya dipakai ini. Posisinya sebagai apa? Posisinya majrur. Jirnya karena apa? Karena dia mudhofun ilaih. Seperti fi. Di dalam sekolah. Kalau sekolah berarti pakai hiya kan? Madrasah. Madrasah berarti muannas. Berarti hiya kan? Nah, berarti misalnya apa ya? Di sekolah atau di sekolah berarti fi. Fi fiha. Jadi diwakili dengan ha. Jelas ya fi fiha. Jadi misalnya ini kedudukan sebagai apa? Sebagai majrur. Setelah huruf jar, setelahnya adalah man majrur. Jadi ini tidak pakai hiya, fi hiya, itu salah. Jadi pakainya apa? Ha. Sama ketika kedudukan sebagai apa? Objek. Nah, sama dengan ini juga fi. Kalau hunna berarti fi. Hah? Fi. Ayo fi hinna. Aslinya hunna tapi fi hinna karena untuk memudahkan karena berat kalau diucapkan fi hunna itu agak berat. Makanya diringankan dengan apa? Dengan dikasroh. Tapi intinya sama. Hunna hinna sama. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham untuk letak-letak dhamirnya untuk muannats? Paham ya? Jadi kalau misalnya dia mufrad muannats, dia pakai hiya di depan sebagai apa? Subjek. Tapi kalau dia sebagai objek, hiyanya diganti dengan ha. Nah, sama dengan ketika dia majrur, maka diganti juga dengan ha. Adapun hunna tetap. Ketika dia subjek, pakainya hunna, ketika objek juga hunna atau hinna hunna, kemudian ketika jar menjadi hunna juga, tapi kemudian dibaca menjadi hinna, fi hinna, bi hinna, dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian juga untuk hadhihi,
Kalau hadza, apa jamaknya hadza? Jamaknya hadza apa? Haulai. Kalau jamaknya hadhihi, sama juga haulai. Hadhihi juga jamaknya haulai. Kalau hadza, haulai. Hadhihi, haulai juga sama. Tidak ada perbedaannya. Baik. Kemudian di bagian A kita telah belajar fi'il madhi yang pelakunya adalah jamak mudzakkar, laki-laki dan banyak. Seperti misalnya jalasa menjadi jalasu, itu sudah ya. Nah, kalau untuk mu'annas, untuk wanita, jamaknya pakai na, jalasna. Nah ini. Saya hapus ya. Saya hapus ini. Ya. Misalnya jalasa artinya apa? Telah duduk. Ini mudzakkar ya. Satu orang. Yang berapa yang duduk? Satu orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau yang duduk satu orang perempuan? Ah? Bagus. Jalasat. Ini satu orang perempuan yang duduk. Ya. Kalau banyak laki-laki yang duduk? Jalasu. Nah, kalau banyak perempuan yang duduk, jelas, jelas. Nah, begini. Ini beda kalau begini, jelas. Nah, beda. Kalau ini apa? Kami telah duduk. Kalau ini, mereka beberapa perempuan telah duduk. Kalau ini, mereka beberapa orang laki-laki telah duduk. Kalau ini, jelasat. Dia seorang wanita telah duduk. Kalau jalasa, dia seorang laki-laki telah duduk. Jadi diambil dari kata jim, lam, sin, itu udah banyak kata-kata yang bisa dibikin, ya, dari domir-domir yang berbeda, dari domir-domir atau kata ganti yang berbeda. Taib, sudah ada yang bingung? Ada paham sudah ya? Insya Allah. Ada pertanyaan? Gak ada? Kita lanjut. Taib. Sekarang kita masuk lagi di poin berikutnya. Di bagian ini juga kita akan belajar jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Rumusnya adalah, cara membuatnya, rumusnya adalah mufrodah, mufrod ya. Kalau perempuan berarti mufrodah. Mufrodah ditambah alif dan ta sama dengan jamak mu'annas, ya, mu'annas sa, jamak mu'annas salim, ya. Jadi contohnya di sini muslimun. Apa muslimatun ya? Muslimatun. Ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Ya. Muslimun, muslimatun ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Nah, ini mufrad atau mufrada. Terus ini tambahan. Jadinya seperti ini. Inilah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Taib, itu di pelajaran itu juga akan kita diajarkan tentang itu. Taib. Sekarang beberapa kosakata baru ya nanti akan kita ajarkan juga. Di situ ada beberapa kosakata baru. Ya, sekarang kita langsung masuk saja ke apa? Ke pelajaran kita. Baik. Oke, sekarang kita masuk. Ya. Bagian ba. B, ba itu artinya B. Jadi kalau alif
A. Kalau B, Ba. Kalau C, Jim. Jim itu C. Ya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat. Diikuti sama-sama ya. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Man artinya? Siapa? Ha'ula'i? Ini, tapi bentuk jamak. Al-fatayat? Pemudi-pemudi. Mufradnya apa? Alfa, ha? Al-fatatu. Betul, al-fatatu itu jamaknya. Ya, fatat. Al-fatayat berarti apa itu? Jamak. Ya. Jamak apa ini? Jamak apa ini? Jamak nasalim. Apa cirinya? Ada tambahan alif dan ta. Alif dan ta itu tambahan. Kalau yang bukan tambahan berarti bukan. Ini maksud di sini tambahan. Kalau ada tambahan alif dan ta berarti itu ciri jamak muannats salim. Berarti dia minimal berapa orang? Minimal berapa orang? Tiga, minimal tiga. Kalau dua, musanna. Lihat di sini ada dua orang, ada yang tiga orang. Berarti ini maksudnya sebelah sana. Jadi siapa pemudi-pemudi ini, wahai Maryam? Jadi si ini tanya sama Maryam. Maka Maryam menjawab, Hunna zamilati. Ayo sama-sama. Hunna zamilati. Zamilatun itu mufrad. Kalau zamilatun itu berarti jama. Nah, di sini ada zamilati. Ya-nya itu ya mutakallim yang artinya saya atau ku. Teman-temanku. Mereka adalah teman-temanku. Jadi misalnya zami zamilatun. Apa artinya zamilatun? Temanku. Apa teman? Terus ditambah alif dan ta sama dengan zamilatun. Ya. Zamilatun. Ini berarti jamak. Jamak apa ini? Mana tandanya? Ini. Jamak muannats salim, tandanya ini. Berarti dia jamak muannats muannats salim. Nah, kemudian di sini disebutkan ada apa? Ada ya lagi di belakangnya. Berarti zami la aslinya begini. Aslinya. Aslinya kan begini. Ya. Terus ditambah di sini apa? Nah, dia tetap kemudian ditambahkan ya menjadi zamilati. Ya-nya ini bermakna ana. Ana, saya. Bermakna saya. Dia posisi sebagai itu. Zamilati, ya-nya bermakna saya. Baik. Ayo sama-sama ya. Kunna zamilati. Kunna zamilati. Mereka adalah teman-temanku. A'akhawatun hunna. Artinya apa? Apakah mereka bersaudara? Apakah mereka bersaudara? Nah, jelas di sini kita enggak perlu jelaskan, enggak perlu tanya lagi. Ini mereka maksudnya di sini laki-laki atau perempuan? Enggak perlu karena jelas. Ini beda kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia misalnya mereka bersaudara, kita masih bingung itu yang bersaudara laki-laki atau perempuan gitu. Karena mereka dipakai laki-laki, dipakai perempuan. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Mereka untuk laki-laki beda, mereka untuk perempuan juga beda. Di sini akhwatun hunna yang kita bayangkan yang bersaudara laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena di situ disebut hunna. Baik. Na'am hunna akhwatun. Ayo sama-sama. Na'am. Artinya iya mereka adalah bersaudara. Man abuhunna? Nah, siapa bapak mereka? Hunna di sini pastinya sebagai apa?
Hunna di sini posisinya sebagai apa? Objek. Diperhatikan. Man apa namanya? Man abu hunna. Hunna di sini posisinya sebagai mudhafun ilaih. Bagus. Mudhafun ilaih. Berarti apa kalau mudhafun ilaih? Majrur atau fi mahalli jarrin, karena dia dhamir. Jadi semua dhamir itu enggak boleh dirubah harokatnya, makanya i'rabnya pakai fi mahalli jarrin, ya di tempatnya jar. Jadi Abu Hunna seperti Abu Muhammadin, Abu Aliin, Abu, nah misalnya di belakangnya itu pasti majrur. Jelas ya? Maka Hunna juga di sini majrur. Cuma karena dia adalah dhamir dan tidak boleh berubah harokatnya kalau dhamir, sehingga apa? Dia fi mahalli jarrin. Baik. Abu Hunna asy-syaikhu Bilalun. Ayo. Wa ummu Hunna ustadzati. Ya. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Dan ibu mereka adalah siapa? Ustazah. Ustazati guruku. Ibu guruku. Ya. Ibu guruku. Toi. Aina buyutuhunna. Aina buyutuhunna. Nah, hunna di sini posisinya sebagai apa? Mansub atau majrur? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin? Buyutuhunna. Ayo, aina buyutuhunna, hunna di sini fi mahalli jarrin atau fi mahalli nasbin? Fi mahalli jarrin, di tempatnya jar. Karena dia posisinya sebagai apa? Mudhafun ilaih, bagus. Mudhafun ilaih. Karena isim-isim gabung. Kan dhamir kan isim, isim-isim. Berarti dia mudhafun ilaih. Ayo sama-sama. Hah? Oh iya, baitu ya, afwan. Baitu. Saya baca tadi apa? Buyut. Buyut itu jamak, jamaknya. Ya, kalau bait itu mufradnya. Baik, kita ulang ya. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Aina baituhunna? Jadi kalau apa bedanya kalau saya baca buyut? Di mana? Buyut berarti rumahnya banyak. Di mana rumah-rumah mereka gitu? Di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Kalau baituhunna di mana rumah mereka? Berarti rumahnya cuma satu. Yang langsung ditunjuk mana rumah mereka di sini. Tapi kalau saya bilangnya aina buyutuhunna berarti nunjuknya banyak di sini, jalan ini, jalan ini, jalan ini ya. Berarti banyak rumahnya, ya kan? Nah, itu bedanya. Tapi sekarang masuk. Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Artinya rumah mereka dekat dari sekolah. Baik, sekarang diperhatikan dari awal sampai akhir kita baca sama-sama ya. Setelah itu kita masuk ke latihan. Saya baca diikuti. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. A'akhawatun hunna? A'akhawatun hunna. Na'am, hunna akhawatun. Man abu hunna? Man abu hunna? Abu hunna asy-syaikhu Bilalun. Abu hunna asy-syaikhu Bilalun. Ummu hunna ustadzati. Ummu hunna ustadzati. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. So, saya tanya sekarang bahasa Indonesia. Ini rumahnya di mana? Dekat sekolah. Dekat sekolah. Bapaknya siapa namanya? Syekh Bilal. Kalau ibunya? Gurunya. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya Maryam. Maksud. Ibu gurunya Maryam. Masya Allah. Ini baru bahasa Indonesia loh ya. Ayo sekarang kita lanjut ke tamarin. Latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama. Hawilil mubtada'ah. Artinya? Hawil, robahlah. Mubtada. Fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Jumal itu jamak dari? Jumal jamak dari jumlah. Jumlah itu kalimat. Al-jumal kalimat-kalimat.
Robahlah mubtada ya pada kalimat-kalimat berikut ini ila jam'in kepada jamak. Berarti mubtadanya bukan jamak. Kama huwa muwaddahun fil misal. Kama sebagaimana. Huwa dia. Muwaddahun dijelaskan. Muwaddah dijelaskan. Fil misali di dalam contoh. Contoh. Hadhihi bintun. Haulai banatun. Jadi kita cari jamaknya. Kalau jamaknya, kalau misalnya khobarnya berubah jadi jamak, maka mubtadaknya yang berbentuk ismul isyarah, kata tunjuk, juga harus berubah menjadi jamak. Jelas ini? Jadi banatun jamak dari bintun. Lihat saya dalam kurung, itu jamaknya semua. Nah, kalau sekali lagi khobarnya dirubah menjadi jamak, maka konsekuensinya mubtadanya yang dalam hal ini dalam bentuk ismul isyarah, kata tunjuk, juga harus menjadi apa? Jamak. Jamaknya hadihi adalah haulai. Taib, silakan Pak Zubair. Al-awwal, yang pertama. Hadihi talibatun. Talibatun, taib. Haulai talibatun. Masya Allah. Ayo sama-sama. Hadihi talibatun. Hadihi talibatun. Haulai talibatun. Haulai talibatun. Taib, Pak Marzuki silakan. Nomor dua. Hadihi mudarrisatun. Bagus. Haulai mudarrisatun. Masya Allah, ahsanta. Lihat ya. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Taib, asalis yang ketiga silakan. Hadi tabibatun. Tun. Ya. Hadi tabibatun. Terus? Hadi tabibatun. Ya. Ayo sama-sama ya. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Baik, ahsantum. Sekarang lanjut. Ya. Hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Haulai muslimatun. Baik, sama-sama. Barakallahu fiik. Hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Haulai muslimatun. Haulai muslimatun. Taib, al-khamis yang kelima, tafadhal. Hadhi zaujatun. Haulai zaujatun. Taib, barakallahu fiik. Ayo lanjut. Apa? Kita baca dulu ya. Hadhihi zaujatun. Hadhihi zaujatun. Haulai zaujatun. Haulai zaujatun. Ma makna zaujah? Hah? Apa mana? Sauja istri? Yakin? Hah? Kalau suami hilang tak marbutanya, zaujun. Kalau istri ada tak marbutanya, zaujatun. Ya. Ini enggak punya istri malah pengalaman ya. Baik. Nomor 6, ayo nomor 6. Ah. Hadhihi ukhtun. Haulai akhwat nasan. Baik. Sadis yang keenam, hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Haulai akhwatun. Haulai akhwatun. Masyaallah. As-sabi yang ketujuh, ayo. Hadhihi fatatun. Baik. Haulai fatayatun. Baik. Ayo Pak Hasan. Ayo. Hadhihi fatatun. Ya, terus. Haulai Ulai fatayatun. Taib. Asamin. Ayo, yang kedelapan. Hadhihi jadidatun. Taib. Ulai. Taib. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Haulai jududun. Haulai jududun. Taib. Setelahnya. Ya. Atasi yang sembilan. Hadhihi kabiratun. Kibarun. Taib, ahsan. Ayo, atasi yang kesembilan. Hadhihi kabiratun. Hadhihi kabiratun. Haulai kibarun. Haulai kibarun. Nah, kibar ini jamak dari kabi,
kabirah. Taib. Al-Ashir 11 10 Al-Ashir. Ayo, tafadhal. Taib. Taib. Hadhihi saghiratun. Haulai sigharun. Nah, ini saghirah, mana saghirah? Kecil. Sigar jamak min saghirah. Jamak min saghirah atau jamun min saghirah. Artinya jamak dari apa? Saghirah. Bukan kecil-kecil. Kecilnya banyak gitu. Kalau lain kalau kecil-kecil ya. Maksudnya kecilnya banyak gitu. Iya, tayyib. Sudah ya, sekarang al-hadiya asyara, 11. Ayo, man. Hadhi tawilatun, tayyib. Haulai tiwalun. Tiwalun, tiwalun, jamak. Jadi sama ya, kibarun, sigarun, tiwalun. Sama, fi'alun. Sama wazannya semua. Tayyib. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Haulai tiwalun. Haulai tiwalun. Taib. Tiwalun jamak min jamak dari apa? Tawil. Taib. Wal an nantakil ila at-tamrinu tsani. Sekarang kita pindah ke latihan yang kedua. Iqra waktu. Anta taqra ya, kamu baca, setelah itu taktub, setelah itu kamu tulis. Ya, ya iqra waktu. Taib al awal. Ayo. Ke depan lagi ya. Siapa yang belum? Iya, silakan. Di situ ya. Dijawab saja, dijawab. Ayo, sama-sama. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Artinya apa? Ini saudara-saudara laki-lakiku dan ini saudara-saudara perempuanku atau saudari-saudari perempuanku. Jadi ininya sama, haulai semua. Baik mudzakkar ataupun muannas. Sama-sama haulai, enggak ada bedanya. Taib asani, berarti langsung maju ke Pak Zubair, tafadhol Pak Zubair. Man haulai fatayatu? Taib. Banat, banat itu jamak, jamak bintun, banat. Haulai banatul. Banatul. Banatul madrasah. Mudarrisati. Ya. Taib. Ayo sama-sama ya. Man haulail fatayatu? Man haulail fatayatu? Haulai banatul mudarrisati. Ini kosakata baru banat tadi ya, banat jamak dari bintun. Bintun, jamaknya bintun banat, anak-anak perempuan. Jadi pertanyaannya man haula'il fatayat, artinya siapa pemudi, pemudi ini. Kemudian haula'i banatul mudarrisati, mereka adalah atau ini adalah anak-anak perempuan guru, seorang apa anak-anak apa anak-anak perempuan ibu, ibu guru, mudarrisah, ibu guru. Taib. Jadi madrasah sama mudarrisah sama tulisannya, kadang kita terkecoh ini sama tulisan tapi beda makna. Maknanya beda, tulisannya sama persis. Ya kalau enggak ada harokatnya, ya orang baca madrasah, orang baca mudarrisah betul semua. Cuma kalau dia sudah berbentuk satu kalimat pasti ada makna yang diinginkan di situ dan kita tahu ini maksudnya sekolah atau ibu guru, kita sudah tahu insyaallah. Taib. Wal an ats-tsalis, yang ketiga silakan Pak Marzuki. Fatayat. Fatayat. Ingat ingat, tidak boleh ditanwin kalau ada al. Ya. Bagus. Samilati. Terus. Abuhunna. Tabi. Tabi. Binya panjang. Tabi. Binya yang panjang. Tabi. Tabi. Wa ummu. Wa ummuhunna. Mudar, mudar risatun. Taib. Sekarang lihat. Haulail fatayatu zamilati. Ayo. Haulail fatayatu zamilati. Ha
ula'il fatayatu zamilati. Tais. Abuhunna tabibun. Abuhunna tabibun. Wa ummuhunna mudarrisatun. Nah, artinya apa? Ini adalah atau bukan ini adalah pemudi-pemudi ini adalah teman-temanku. Bapak mereka adalah seorang dokter dan ibu mereka adalah seorang guru. Mudah ya, seorang guru. Guru perempuan ya. Baik. Ar-Rabi yang keempat silakan. Nah, ingat jamak. Maktabati. Banyak dipendekkan ya. Baik. Sekarang yang keempat ya. Ainat talibatul jududu. Ainat talibatul jududu. Zahabna ilal maktabati. Taib, artinya kemana? Ya, aina, di mana ya? Di mana mahasiswi-mahasiswi baru itu? Nah, terus jawabannya zahabna, mereka pergi ke perpustakaan. Ini yang pergi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau yang pergi laki-laki kita pakai apa? Ayo, yang pergi laki-laki semua. Banyak laki-laki yang pergi. Dahabu gitu. Jelas ya, itu bedanya. Al-Khamis yang kelima, silakan. Aina banatuka ya ammati. Taib. Kunna fil matbakhi. Fil matbakhi. Taib. Aina banatuka ya salah ya. Amma perempuan. Berarti bukan banatuka, tapi banatuki. Nah, diharokati itu ya, nanti jangan sampai salah. Taib. Aina banatuki ya ammati. Aina banatuki ya ammati. Ya. Di mana putri-putrimu wahai bibiku? Nah. Hunna fil matbakhi. Mereka ada di dapur. Mereka ada di dapur. Taib as-sadis yang keenam silakan. Ulangi. Aha ula'il mumarridatu. Aha ula'il mumarridatu. Mumar. Muslimatun. Nah, karena tidak ada alnya. Naam. Taib. Aha ula'il mumarridatu muslimatun. Ayo. Aha ula'il Aha ula'il mumarridatu muslimatun. Aha ula'il mumarridatu muslimatun. Naam. Artinya apa ini? Apakah perawat-perawat ini mumarridatun jamak dari mumarridah? Mumarridatun jamak dari mumarridah. Apakah perawat-perawat ini mereka adalah muslimah? Jawabannya naam, mereka adalah muslimah. Taib as-sabi yang ke berapa? Ketujuh. Ayat tafadhol man. Banyak panjang tabiba. Heeh. Azwa jataju. Kenapa ja? Ayo. Dia adalah mubtada sehingga dia marfu. Azwajuhunna. Ini mudhafun ilaih. Terus mudarrisuna. Baik, sama-sama ya. Haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun.
ini adalah para dokter wanita, para dokter wanita, tabibat. Azwajuhunna mudarrisuna. Suami-suami mereka adalah seorang guru. Suami-suami mereka adalah seorang guru. Baik. Sekarang yang nomor 8. Ayo Asamin. Man hadhihi al-mar'atu? Dia zaujatu tabibil jadid. Zaujatut tabibil jadidi atau zaujatut tabibil jadidu? Bisa semua. Serap pilih yang mana. Coba nanti dilihat apa maknanya. Ayo. Zaujatut tabibil jadidi atau zaujatut tabibil jadidu? Kalau bisa tapi ada yang salah ya. Ada yang salah. Ayo. Yang benar? Hah? Jadidu atau jadidi? Ayo tinggal pilih, gampang loh memilih. Pilih aku atau dia, ayo. Yang mana? Jadidi. Iya. Kenapa jadidi? Ya, yang baru ini apa? Istrinya atau tabibnya? Tabibnya yang baru. Ah, makanya ikutnya ke tabib. Ya kan? Kemudian jadid di sini mudzakkar, zaujah muannas, enggak mungkin ikut ke situ. Pasti ikutnya ke tabib. Jelas ya? Kalau misalnya kita baca hiya zaujatu zaujatut tabibil jadidu, itu salah. Ya. Kalau mau benar ditambah ta marbutoh. Ya, zaujatut tabibil jadidatu. Nah, gitu. Jadi dia adalah istri dokter yang baru. Jadi istri dokter yang baru, dokternya yang baru atau istrinya yang baru? Ayo, istri dokter yang baru, dokternya yang baru atau istri yang baru? Dokternya yang baru. Jadi itu istri dokter yang baru gitu, bukan istri dokter yang baru. Jadi beda ya ini. Makanya penting ini memahami. Jadi kenapa orang biasa salah di dalam menerjemahkan? Ya ini salah satunya begini modelnya. Jadi akhirnya salah menerjemahkan. Jadi dia sebut enggak, yang baru istrinya, enggak, yang baru dokternya. Kalau bahasa Arab, insya Allah enggak salah. Yang penting kita tahu, oh ini jadid, berarti dia mudzakkar. Berarti dia mensifati. Siapa yang disifati? Tobi, pasti Tobi, karena dia mudzakkar. Kalau dia mensifati zaujah, pasti dia jadidatu. Al-jadidatu. Jelas ya, itu bedanya. Taib, sekarang kita baca sama-sama ya. Man hadhil mar'atu. Man hadhil mar'atu. Hiya zaujatut tabibil jadidi. Taib. Jadi insya Allah enggak ada masalah karena yang baru adalah dokternya. Yang masalah kalau istri dokter yang baru, nah itu masalah. Karena dokter sudah ada istrinya lagi yang baru, berarti dipermasalahkan sama istri pertama nanti ya. Taib, sudah. Sekarang kita masuk ke berapa? Ke 9. Ke 9. Taib. Hah? Karena tabibi mudhafun ilai, istrinya dokter, berarti mudhafun ilai. Istrinya dokter, berarti mudhafun ilai. Iya, jelas ya? Hah? Yang baru apanya, Pak? Istrinya atau dokternya? Dokternya yang baru, berarti jadi dia. Penting loh ini kasroh, harokat, dan seterusnya penting. Karena itulah, mempengaruhi terjemahan. Ya, sekarang kita masuk ke 9 ya, atas ya. Taib, man taib. Bagus ya, Hasan. Ayo sekarang kita lihat. Abanatuka fil madrasati tsanawiyyati ya Usamatu. Ayo. Abanatuka fil madrasati tsanawiyyati ya Usamatu. Artinya apakah banat putri-putrimu ada di madrasah tsanawiyyah? Madrasah tsanawiyyah itu apa? SMA. Apakah putri-putrimu ada di SMA, wahai Usamah?
Maka Usama menjawab, ba'dhuhum fil madrasati tsanawiyyati wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Jadi ba'dhuhunna, sebagian mereka fil madrasati tsanawiyyati di SMA, wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati, dan sebagian lagi di SMP. Tayib, kita baca sama-sama. Ba'dhuhunna fil madrasati tsanawiyyati. Ayo. Wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Baik, al-ashir, man yujib? Ayo, nomor 10. Nomor 10, Pak Imam, silakan. Ayo, antum Pak Imam, silakan. Baik. Banatun kibarun, tayyib. Talibatun bil jami'ah, yakni university, ya, universitas, jami'ah. Tayyib. Alaka banatun ya Laila, ayo. Afwan, bukan alaka, karena Laila berarti mu'annas, berarti alaki. Alaki banatun ya Laila. Apakah engkau memiliki anak-anak perempuan wahai Laila? Na'am li banatun kibarun. Iya, saya memiliki anak-anak perempuan yang sudah besar, sudah dewasa. Wa hunna talibatun bil jami'ati. Dan mereka adalah para mahasiswi di universitas atau di kampus. Baik. Ayo, al-hadiya asyara, 11. Bentuk jamak. Tiwal. Taib. Man ha'ulai nisa. Nisa, sanya sa biasa, sin. Nisa. Nah. Tidak ada tanwin, kalau ada al, tidak boleh ditanwin. Taib. Nah. Tobi, binya panjang. Kasrah ketemu ya sukun panjang, fathah ketemu alif sukun atau alif panjang. Min Amrika, Amerika, Amerika biasa. Tayyib. Man haula'in nisa'ut tiwalu, ayo. Saya ulang. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Hunna tabibatun min Amerika. Hunna tabibatun min Amerika. Artinya siapa? Wanita-wanita ini yang tinggi, atau wanita-wanita yang tinggi ini, nah, mereka adalah para dokter wanita dari Amerika. Taib. Asania Ashara, 12. Ayo. At-Tobi, Pak Syamsia berarti langsung masuk. Taib. Rajina. Mustashfa. Ayo, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu, mana at-tabibat? Tabib, ya, dokter-dokter perempuan ini. Kharajna, telah keluar. Minal mustashfa, dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Wal'an ikra'il misal, summa hawil jumal al-atiyah mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian robahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Misal, contoh atau misal. Zainabu kharajat minal fasli. Ayo sama-sama. Zainabu
Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Ya, jadi ceritanya Zainab keluar. Keluar dari kelas, makanya kharajat. Nah, kalau ini yang keluar bukan cuma Zainab, ada Zainab, ada Aminah, ada Maryam, keluar semua berarti kharaj kharajna. Kharajna. Dan nanya jangan dipanjangkan, kalau nanya dipanjangkan nanti berubah menjadi nahnu. Ya kan? Jadi nahnu nanti. Baik, semakna dengan nahnu, ya. Ayo, al-awwal yang pertama silakan Pak Zubair, silakan nomor 1. Ada yang belum? Oh iya, yeah, masih ada di belakang, Peng. Ayo, silakan. Ilal fasli. Taib. Baik, ayo sama-sama. Al-mudarrisatu dhahab. Ayo, dhahabata di sini tulisannya apa? Dhahaba. Dhahabata. Salah atau betul? Salah. Harusnya? Harusnya dhahabat. Jadi buku bisa salah. Jadi kalau kita enggak teliti, misalnya ada buku, kitab. Kitab itu bisa salah. Ya? Dhahabata salah. Yang benar dhahabat. Ya, dari yang apa kita pelajari berarti salah ini. Dahabat tadi situ. Itulah yang betul dahab dahabat. Fathanya di dahabat. Ada dahabata tulisannya? Iya. Ada juga yang cetakan lain itu dahabata. Itu salah. Yang benar dahabat. Ayo sekarang sama-sama ya. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Nah sekarang di bentuknya jamak. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Baik, asani yang kedua silakan Pak Marzuki. Pak Zubair, masih ada lagi satu. Oh, masih ada satu. Masih ada, masih ada. Silakan, ayo. Fil, fil fasli fa apa apa fi huruf jar fil fasli. Terus? Ya, jawabannya apa jawabannya? Jawabannya? Ya, jelasan jawabannya dibikin jamak. Ini kan at-talibatu. Apa jamaknya? At-talibatu itu jamaknya. Jamak apa namanya? Jamak manas salim. Jamak manas salim. Nah, ini dijadikan begitu. Berarti apa coba jawabannya? At-talibatu terus al-jududu ahsantum al-jududu jalasna fil fasli. Jadi banyak yang terombak, iya kan, banyak yang berubah, satu berubah berubah semua itu. Taib, itulah kalimat ya. Ayo, sekarang saya baca diikuti ya. At-talibatu al-jadidatu jalasat fil fasli. Ayo. At-talibatu al-jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Taib. Yang terakhir, insyaAllah yang terakhir. Al-akhir berarti ke depan lagi. Silakan Pak Zubair. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Nah, gitu. Silakan Pak Zubair. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Taib. Terus jawabannya? Banatu Muhammadin. Bagus. Zahabna ilal madrasah. Masya Allah. Ya. Sekarang. Bintu Muhammadin dahabat ilal madrasati. Banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Mudah ya insyaallah. Jadi kita dilatih sekarang merubah-rubah dhamir ya, dan alhamdulillah secara umum bagus ya, alhamdulillah.
Taib naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan memberikan kita pemahaman dari apa yang kita pelajari insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.